Dalam perkembangan lain, Datuk Mahfuz berkata kementeriannya telah menubuhkan satu jawatankuasa di peringkat pegawai bagi memastikan mengenal pasti permasalahan individu yang menceburi bidang ekonomi KIK. Ujar beliau, ini termasuk memastikan golongan tersebut mampu mencarum menerusi skim perlindungan Pertubuhan Keselamatan Sosial PERKESO. Ekonomi gig merupakan pasaran buruh kontrak jangka pendek atau kerja bebas yang dilakukan individu dengan dipacu teknologi digital. Setelah pun ada pertemuan antara tiga kementerian ini daripada menteri-menteri dan kemudian telah membentuk satu jawatankuasa di peringkat pegawai. Di peringkat pegawai yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia dan telah pun ada mesyuarat dan mereka akan terus melihat isu-isu ini untuk kita nak mengatasi segala masalah-masalah yang dihadapi oleh kumpulan pekerja dalam gig ekonomi ini. Tetapi dari segi perlindungan sosial itu kita sentiasa beri, maknanya kita membuka ruang untuk mereka ini dalam kita kata dalam PERKESO, iaitu mereka boleh mencarum untuk PERKESO untuk mendapatkan perlindungan kepada diri mereka sendiri. Beliau mengulas langkah kerajaan melindungi kebajikan pekerja yang terbabit dalam ekonomi gig selepas menghadiri sesi Town Hall Kementerian Sumber Manusia bersama pemegang taruh peringkat utara di Seberang Jaya, Pulau Pinang. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum ini mengumumkan penubuhan jawatankuasa khas itu yang dianggotai Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Sumber Manusia serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna.